Nabi Muhammad. Sekali lagi saya katakan, Nabi Muhammad itu murni kebenaran. Baru bicara rambut, beda dengan rambut siapa pun juga. Apabila itu rambut Nabi dibacain sholawat, itu rambut bergerak-gerak saudara. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk Allah.
sehebat-hebatnya makhluk Allah di langit dan di bumi. Al-Imam Al-Mudhir Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hashim di dalam kitab Maulidnya Suratul Dura mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asharu alal ardi was samawati minha kathirul karim wa burqul ali wa taslimul hajar wa ta'atul syajar wa insidaqul zamar wa ikhbaru bil muhayyabat wa hanilul dihi alladhi huwa min khawaridil a'da. Nabi Muhammad itu dikatakan dan dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum, hai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kamu sekalian burhan. Mana burhan? Apa itu burhan? Burhan adalah bukti nyata junjungan kita Nabi Musa Muhammad adalah sebuah bukti nyata yang tidak bisa tidak wajib diterima oleh seluruh alam semesta. Kalau tidak ada Nabi kita Muhammad, tidak ada bumi, tidak ada langit. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada arsy dan kursi. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada surga dan bidadari. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak kenal tidak iman dan Islam. Semuanya itu adalah sumber junjungan kita Nabi besar Muhammad. Al-Qawmu Isyarah wa antal maksud. Ini semuanya cuma pernik-pernik, tapi yang dituju Allah adalah engkau Nabi Yunus Muhammad saudara-saudara sekalian. Melalui momen maulid ini, kunci suksesan kita, kunci segalanya untuk kita, tidak ada keberhasilan tanpa Nabi kita Muhammad. Tidak ada keselamatan di dunia tanpa Nabi kita Muhammad. Tanpa mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad, Al-Imam Junayd al-Baghdadi beliau mengatakan, kullu turuqin ila Allah masdudah illa man ittaba'a rasul. Semua jalan menuju Allah itu tertutup semuanya, kecuali kita mengikuti jejak-jejak orang-orang yang bisa bawa kita kepada Nabi kita Muhammad sampai kepada Rasulullah. Kalau kita sakit, jangan buru-buru ke dokter. Baca selawat di bil guru. Allahumma salli ala sayyidina bahwa
Nabi Muhammad itu tabib qalbi wa jasad. Nabi Muhammad itu dia tabib kita, jasad dan ruh kita. Demi Allah, berapa banyak orang yang sakit yang bisa sembuh. Contohnya Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri yang keramatnya ini kita udah rasain. Burdahnya ini mendunia. Apa bu? Kurang bukti keramat beliau. Sakit sempel. Kalau orang kaya sekarang ini gak berbahasanya. Ini mau nawir, seteruk, seteruk. Diciptakan dalam takdirun nas, diciptakan. Ahlan wasahlan. Kita sambut kedatangan guru kita, Habib Hasan bin Ja'far. Rambut itu bergerak-gerak.
rambut berdarah helai rambutnya Rasulullah di hadapan mempersilahkan orang banyak untuk bertabarruk mencium atau sekadar melihat, maka berbohong itu banyak tindakan. Saat itu ada orang yang mana itu tahu mana itu ketika dia sudah sampai dan dekat dengan rambutnya Rasulullah, dia bukan cium, dia keluarin korek apinya, dia bakar. Orang-orang banyak mencegah perbuatan ini mati, tapi yang punya rambut marah seolah-olah ini dia aja pasti lepasin, nggak masalah, lepasin. Begitu selesai dibakar, ternyata rambutnya Rasulullah tidak terbakar. Coba ente iseng-iseng pulang dari sini, ente cabut tiga lembar rambut ente dibakar dengan banyak-banyak. Kira-kira kebakar badan-badan kita kebakar. Ya sudah, apakah disemang itu? Anda mau tahu ini rambut asli atau palsu? Kalau rambut ini asli, pasti tidak terbakar. Selalu akan jadi saudara, diceritakan juga di dalam kitab Kitab Al-Awliyah. Ada dua sahabat ini menjamu di musim dingin. Ini sahabat yang diundang makan malam, begitu kelar makan, minta serbet buat cuci, buat melap-melap tangannya. Tuan rumahnya kasih serbet dan utut. Katanya ini tamu, gak ada yang lain apa yang terkepar. Dilempar aja sama suami berbet ini ketumpu api itu serbet yang butuh dilempar, lempar berapa menit diambil lagi. Ini kawannya nih, tamunya kira kok kebakar, kenapa gak kebakar? Kata suami berbet, ini serbet dulu pernah Nabi sentuh dengan tangannya yang mulia, tangannya Nabi kita Muhammad. Kalau serbet gak kebakar, kalau sampai tidak dibakar, pernah menyentuh tangannya Nabi kita Muhammad, bagaimana antum-antum yang sudah menyentuh ulama-ulama, guru-guru antum yang sangat mutasir kepada Nabi kita Muhammad? Mudah-mudahan kita semuanya diharamkan jasad kita dari api neraka. Mudah-mudahan dengan pertama oleh kita semua kumpul seperti kita bergembira saat ini kita berkata dikuitan sebagaimana kita berkumpul dalam kegembiraan seperti ini mengenang Rasulullah. Kita kumpul nanti di surga seperti ini di dalam berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Rabbi wa'anfa' Nabi barakatih wa'amina usna bi'urmatih wa'amina bi'tarikatih wa'amu'afatih minar bidani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.